Nampaknya untuk tim iFlame berada di pihak biru dan juga tim TPB berada di pihak merah. Tim iFlame kita ada Eritel, Hilda, Harley, Akai dan juga Zilong. Tim TPB kita ada Odette, Roger, Kerry, Alucard dan juga Belmont. Dua tank untuk tim iFlame. Apa cerita? Alright guys, nampaknya kita perlawanan dah bermula eh. Nampaknya tak ada isu kat sini. Alhamdulillah. Kalau kita saksikan sekarang cara permainan tim tim TPB 3-1-1, tim iFlame 2-1-2. Hampir-hampir Odette di situ dan Alucard. Nampaknya tim iFlame betul-betul push untuk mendapatkan tower. Alucard dan Roger berada di atas. Zilong solo untuk tim iFlame berada di atas. Di tengah kita ada Eritel untuk tim iFlame dan juga Kerry. Kalau kita nampak sangat sekarang ni permainan iFlame untuk di bawah agak agresif. Tak ada first blood lagi. Our turret is under attack. Tu Roger cuba datang untuk membantu. Itu dia first blood untuk Zilong dan juga tim iFlame. Nampaknya Belmont mati dekat bahagian atas itu. Kalau kita tengok sekarang dekat tim TBB ni tak ada tank kan dekat bawah. Nampaknya dibiarkan tank seorang berada di atas. Dan juga kita dapat blood seterusnya iaitu Alucard. And then seterusnya nampaknya Odette ni hampir-hampir dibalun dek Akai. Itu dia percubaan yang terus. Hampir-hampir dan dapat. Dapat juga Akai. Chase me. 3-0 sekarang mata. Kalau kita tengok duit sekarang pun duit iFlame lebih kurang 3,000 perbezaan antara iFlame dan juga TBB. Dan juga tahun pertama berjaya dipersembahkan oleh tim iFlame di bahagian bawah. No
Roger datang untuk mengacau pengambilan Lord Turtles itu dan juga nampaknya masih lagi berpihak kepada tim iFlame. Roger masuk macam tu, KO terus. Okay, kalau korang dapat saksikan sekarang, kedudukan tim ni adalah 7-0 ya, nak 7-0 kepada pihak iFlame dan juga TBB hanya kosong, tak ada kill lagi. Kalau kita tengok sekarang, semua berkumpul kat bahagian tengah. Dua tower tim TBB dah musnah. Dan itu Belmont dah juga mati ya, kena balon. Kumpul semua dekat tengah. Nampaknya tim iFlame ni dah biasa macam perlawanan tim tim rock yang cukup keras ya. Serangan yang agak tu untuk alukat, diorang terus dive. Itu dia guys, 11-0, perbezaan yang cukup banyak. Dan seterusnya, aduh, teruk ni. Ali mengejar kill. Ah, itu dia. Kematian pertama untuk pihak iFlame. Nampaknya TBB berjaya mendapatkan satu kill dekat kat situ dan juga semua nampaknya balik ya. Untuk refill semua apa yang patut. Cuba untuk menghalang dan juga mendapatkan Akai. Itu dia Akai. Nampaknya tim TBB dah mula dapat rentak permainan. Cuba untuk mendapatkan tower bahagian atas. Dive. Nampaknya tim sana takut-takut untuk dive. Teamwork yang tak berapa cukup cantik lagi kalau kita tengok kat situ. Tim PBB agak takut-takut ya. Itu kelebihan kalau kita banyak tank. Kalau kita banyak tank, kita boleh dive terus bila tim tim kita dah ramai berkumpul kat situ. Odette cuba untuk defense dan tower itu gagal ya. Sekali ketukan saja daripada Hilda. Itu dia Belmont lagi sekali. Nampaknya tim iFlame cukup keras dekat sini. Odette dalam tower mati. Wow, seterusnya Roger. Carry Alucard. Jilong keras eh, cukup keras. Itu dia tower juga besar. Nampaknya tower bahagian atas semuanya dah musnah. Lot semua ambil lot eh. 5-5 eh. Hero ambil lot sekarang. Ikutlah padam. Padam dulu mai. Ayolah padam dia dulu. Chase me. Itu dia Alucard. Kita sakit tu Alucard. Aduh, kalau kita tengok item-item yang ada dekat diorang sekarang ni.
alamak, projektor jatuh. So, that's why lah korang kena tengok dekat live stream. Tak ada silah nak jatuh. Okay, Irritel. Itu load dah keluar di bahagian atas kalau korang dapat nampak kat situ. Tapi asalkan di bahagian tengah masih lagi berterusan untuk team iFlame dan juga clean team tower tengah dan juga tower atas. Dive Irritel cukup sakit cukup sakit kat situ. Kalau kita tengok item dia sekarang hampir siap. Itu dia permainan yang cukup mudah untuk perlawanan yang pertama. Tahniah kepada team iFlame. Tepukan sikit untuk team iFlame. Alright guys, kita akan pergi kepada perlawanan season yang kedua season terus. Sebab dia kita buat perlawanan ni macam ni. Kita buat perlawanan yang pertama sekali 16 team akan berentak.